Saudara, kita ke informasi pertama, semburan air sumur bor setinggi 30 meter di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur, menggegerkan warga setempat. Semburan air terjadi saat pekerja mencabut pipa bor air. Lembur-lembur air, luar biasa. Tunggu ke tempat yang bisa digunakan masyarakat. Inilah semburan air dari sumur bor milik Rokib, warga Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dari video amatir, nampak semburan air sumur bor tak henti-hentinya mengeluarkan air yang begitu kencang hingga melambung tinggi melebihi atap rumah warga. Peristiwa ini pun sontak jadi tontonan warga sekitar hingga viral di media sosial. Menurut Rocky, pemilik sumur bor, kejadian ini berawal saat ia melakukan pengeboran air di halaman rumahnya. Setelah dikerjakan selama 38 hari, pekerja akhirnya menemukan sumber air di kedalaman 90 meter. Namun saat peralatan ditarik, pada Jumat dini hari, sumur bor tiba-tiba mengeluarkan semburan air yang tinggi melebihi atap rumahnya. Jam 1 itu keluar air apa? Awalnya kan di dalam lubang bor itu ada air. Nah, ada air, keluar air. Tapi pas di dalam lubang itu nggak ada, asap kayak asap itu. Asap. Nggak, api. Itu kelihatan, soalnya di sini gelap, Pak. Lampu mati, kena semburan. Nah, pas jam 4 pagi, kalau nggak normal air semua. Ya, penasaran, kami datang ke sini. Lihat ternyata memang betul sumber air itu memang semburannya sangat tinggi, bahkan tekanannya cukup tinggi. Begitu. Banyak juga warga di sekitar sini yang juga menonton, ikut menonton. Karena video ini viral, Mas, sampai kemana-mana.